A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barikuka alladzi bika ya musyaffa' hassana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ali baytihi al-kiram wa ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat. Nikmat yang terbesar yang kita rasakan hari ini yaitu nikmat dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang Allah muliakan di dalamnya dengan diturunkannya Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memberikan kepada kita karunia al-fadl dengan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Maulana Syekh Ala Muhammad Mustafa Na'imah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bentuk dari al-ata' ar-rabbani, atau kita bisa memaknai bahwa bulan Ramadan adalah pemberian yang Allah berikan kepada kita atas rahmat dan kasih sayangnya. Al-fadl minallah bi Ramadan a'tani. Begitulah bagaimana cara ulama-ulama terdahulu mengajarkan kita memuliakan bulan suci Ramadan, yang dimana Allah memberikan kemuliaan dan karunia-Nya kepada kita dengan beberapa cara sebagai berikut. Salah satu contoh yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardahu untuk memuliakan bulan suci Ramadan ini adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak tilawatul Qur'an, dengan memperbanyak tadabbur Al-Qur'an sebagaimana yang beliau lakukan. Beliau mengkhatamkan Qur'an selama bulan Ramadan 60 kali. Itu di luar waktu salat. Adapun mungkin dalam setiap sholatnya beliau bisa lebih banyak daripada 60 kali jika kita hitung waktu sholat dan sholat yang beliau lakukan selama bulan Ramadan, di luar wajib yaitu sholat-sholat sunnah sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia di dalam bulan Ramadan adalah bahwa puasa yang dilakukan oleh umat muslim, oleh orang-orang yang beriman, itu langsung Allah ganjarkan pahalanya. Dan di antara banyak karunia dan sangat istimewa sekali bulan Ramadan ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa fadakhala al-jannah min babis sadaqah. Barang siapa yang bersedekah, maka dia akan masuk surga melalui pintu khusus orang-orang yang bersedekah. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia akan masuk surga melalui pintu-pintu khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, maka Allah muliakan dia, maka Allah memberikan fadlnya, maka Allah memberikan kepada dia rahmat dengan memasukkannya ke dalam surga yang Allah khususkan dengan nama Babur Rayyan. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu
berkata atau bertanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya Rasulullah, apakah aku ada kemungkinan untuk bisa memasuki surga melalui pintu-pintu yang lain? Tidak hanya memasuki pintu surga melalui satu pintunya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakar, demi Allah, ada kemungkinan dan setiap orang jika dia memiliki niat maka dia mampu untuk memasuki surga melalui pintu saja dan dari mana yang ia inginkan. Pintu sholatkah? Pintu jihadkah? Pintu sodakohkah? Ataupun pintu yang kita sebut tadi dalam hadis Babur Rayyan, pintu yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan. Dan aku berharap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari mereka adalah kamu wahai Sidna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah ulama-ulama terdahulu mengajarkan kita sebagaimana apa yang beliau upayakan berupa bentuk ikram dan ihtiramnya pada bulan puasa. Bahkan Habibuna Umar bin Hafid radhiyallahu anhu wardahu, beliau pernah menyampaikan salah satu nasihat di dalam khutbahnya. Apa yang beliau katakan? Sediakanlah waktumu khusus dalam bulan Ramadan ini di luar dari 11 bulan yang lain untuk kau fokuskan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di dalam 11 bulan yang lain kau tidak dapat menghatamkan Quran, maka hatamkan Quran barang hanya sekali dalam bulan Ramadan. Jika kau mampu menghatamkan Quran di luar bulan Ramadan selama 11 bulan yang lain itu lebih dari satu kali, maka upayakan dalam bulan Ramadan ini lebih dari 11 bulan yang lain. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu dan beberapa a'immah salifin radhiyallahu anhum wa ardhahum. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus melakukan ketaatan di dalam bulan Ramadan ini, untuk dapat menuntaskan puasa kita dalam bulan suci Ramadan ini dengan penuh khidmat, penuh karunia, dan penuh dengan rasa sabar berupa melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Marilah kita sama-sama tutup kutum pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bin Mustafa, balik maqasidana wa gfir lana mahrabah, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bin Mustafa, balik maqasidana lana ma mada, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma mada, ya wasi'al karami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.